Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Abdillah Zamzuri di WhatsApp. Okay, hari ini kami berada di kedai Masyarakat Berada, High Society, dan bersama saya ialah user bahasa dari 2011. Okay, Riz Junawan. Apa khabar? Apa lagi? Apa lagi? Potongan. Jadi sempena bulan bahasa 2011 ni, okay, saya ingin menemudaga dengan Riz Junawan. Okay. Jadi Riz, mungkin anda boleh beritahu para penonton kami, kenapa anda rasa anda dapat meneruskan perjuangan anda sebagai seorang buta bahasa? Kenapa ya? Menurut mereka mereka tu siapa? Mereka yang menghancur majlis bahasa. Peranan atau tugas sebagai seorang buta tu seharusnya diteruskan. Tidak ada tarikh akhir atau tarikh pulang sehingga. Jadi sehingga bila-bila masuk saja anda merupakan seorang buta bahasa. Biasanya ialah seperti tahun ini mereka mendapatkan lagi tiga karyawan untuk meneruskan perjuangan, meneruskan umur, semangat, meluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu ini bersama 88 juta yang lain. Okey, alhamdulillah. Jadi bagaimana yang kami semua rakyat Singapura telah diumumkan, tahun ini anda ada sebuah segmen sendiri ya. Mungkin anda mahu ceritakan lebih lanjut lagi tentang segmen anda itu. Segmen dipanggil sebut tepat sama saya di Senawan. Bukan saya seorang saja lah, saya juga merupakan satu bahagian dari ketiga bahagian yang disediakan oleh Majlis Bahasa di laman Majlis Bahasa www.mbms.sg lah, sama Cikgu Naim dan juga Ali Rahman. Jadi sebenarnya saya, ialah bukanlah saya ini pakar dari segi sebutan, saya juga belajar bersama-sama yang Ali untuk berfungsi bersama para pengguna internet dalam utamanya untuk perkataan di bumi tempat. Jadi saya meminta sama dengan Majlis Bahasa untuk menaikkan beberapa perkataan yang sukar ataupun yang agak keliru bagaimana untuk menyebut perkataan tersebut. Jadi anda ataupun orang ramai di sana pergi ke laman Majlis Bahasa dan pergi ke ruang perkataan bahasa, ada ruang tersebut tempat di sana. Anda boleh dengar bagaimana kata-kata ini bisa dengan betul, eh? Yes. Boleh anda berikan satu contoh? Contoh, antaranya adalah seperti yang kita tahu lazimnya, ialah kenapa aku sebenarnya mesti ikut meja lainnya. Contohnya putih, warna putih, PUTID putih, sebenarnya bukan putih. Jadi kalau dah dibahasakan putih. Dan seperti perkataan yang bermula dengan ini bahasa Melayu, I itu seperti E, E untuk Epa. Jadi perkataannya seperti ekonomi, elektronik, itulah cara yang sebetulnya. Jadi okey, saya ada soalan ya. Kalau saya cakap tentang huruf I ni, huruf I ni kan dalam bahasa Melayu ada dua bunyinya, satu E, satu E. Jadi macam mana kalau para adik-adik kita ni nak bezakan antara E ataupun E ni? Macam mana ni? Lazimnya perkataan apabila kita pinjam daripada perkataan yang kita tutupnya ahli men ataupun pada tingkat kita ikut bahasa Inggeris ni. Panel. 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 Label. Label. Itu label. Label di label di pakaian anda, label harga. Jadi kita ikut pakaian Inggeris label. Tapi kalau I nya di hadapan di elektronik, elektrik, kita gunakan bunyinya sedikit lah. Ada beberapa I, sebenarnya ada, kita ada dua ini, I tailing dan I pigment. Dia ada, kalau dahulu kita ada tanda di atas, okay, huruf I itu sendiri, tapi sekarang tidak ada. Jadi kita kena biasakan lah, kena biasakan perkataan itu sendiri. Baik, dia ada I tailing dan I pigment. Pigment atau pigment saya kurang pasti, tapi dia juga masih belajar lagi. Iya, bagaimana
Tapi kalau sebenarnya semua, kalau kita klaim bagaimana untuk menjabat sebuah negara, kita boleh menunjuk pada kamu sendiri ada menunjukkan bagaimana untuk kalau ada tanda di atas, tanda bagaimana kita kemungkinan ikut percaya itu sendiri. Jadi anda boleh bandingkan dengan perkataan yang anda biasa dan anda yang tidak biasa. Jadi anda tahu bagaimana jadi saya juga perlu merujuk pada guru-guru yang ada bagaimana untuk menjabat sesuatu negara. Tapi ialah itu sebagai mahasiswa juga tidak sempurna. Kadang-kadang juga itu tidak sempurna. Tapi tidak mengapa. Seperti selalu saya kongsi bersama rakan-rakan anda, murid-murid belajar semua. Kita ini semua tidak sempurna. Tapi yang paling penting anda mesti berusaha untuk menggunakan bahasa Melayu. Cuba kalau tidak tahu tanya bagaimana untuk sebut ini. Bagaimana, apakah makna perkataan yang ditanya. Saya sih tidak tahu saya tanya. Jadi peranan saya ialah untuk berfungsi ilmu. Tidak tahu juga saya. Jadi bila awak membuat rakaman suara ini kan, ada seorang guru bersama anda. Sebelum itu sudah di rakam, sudah berlatih. Rakaman itu seorang saja. Awak rakaman seorang saja. Stres tak? Seorang tidak lah. Seorang tak. Tapi sebelum itu sudah tahu lah cara yang betul. Dan saya ada beri contoh dalam ayat itu sendiri. Bagaimana untuk menggunakan biar lebih mudah lah untuk para pendengar dengarkan. Okey, jadi saya rasa cukup untuk itu saja, sedikit saja semua Google kami bersama Encik Wee Kenawan. Jadi Terima kasih. Sama-sama. Kerana sudi mengundang saya. Jadi mungkin ada bagian kedua dan bagian itu soalan. Okey, bagian dua dan ketiga kita akan rakamkan di Simpang Beduk. Mungkin okay, atau di tempat-tempat lain yang mungkin tak se-high class ginilah hari ini eh. Okay, jadi itu saja. Dan mungkin saya nak kenal-kenalkan saya punya ni orang yang perlu merakam. Oh tak payah, okay, dia tak nak okay. Jadi sampai situ saja. Harap anda dapat meraih manfaat dan juga dapat terus melestarikan bahasa Melayu di Singapura dan juga di rantau ini. Dan video ini juga anda dapat berikan kepada teman-teman anda yang lain. Jadi mereka dapat manfaat kan lebih. Anda dapat sempena bulan puasa yang akan datang, anda dapat meraih pahala lagi. Dapat juga dalam betul. Ya, senang dan betul. Okey, sampai sini saja. Okey, terima kasih semua.